Saya akan melakukan penyemprotan, yaitu pupuk organik cair yang akan saya kombinasikan dengan asam amino. Jadi untuk pupuk organik cairnya nanti saya akan menggunakan 2 gelas air mineral ini, dan untuk asam aminonya saya nanti akan menggunakan cukup 1/4 saja. Untuk asam amino ini bukanlah sebagai pupuk tambahan, tetapi sebagai pengganti sempurna NPK dengan banyak sekali manfaat ya, yaitu diantaranya adalah mudah diserap dan efeknya sangat cepat, kemudian bisa meningkatkan fotosintesis pada tanaman atau tumbuhan, juga meningkatkan metabolisme ataupun meningkatkan ketahanan terhadap stres, membantu perkembangan akar ini dan memperkuat daya, dan juga yang paling terpenting menurut saya yaitu bisa meningkatkan ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit juga. Jadi untuk urusan hama dan penyakit ini sangat penting ya, karena apabila hama dan penyakit sudah menyerang tanaman kita, tentu hal itu akan sangat berpengaruh besar terhadap produksi, dan bahkan kita bisa tidak panen sama sekali karena serangan hama dan penyakit. Untuk itu asam amino ini sangat penting, dan juga pupuk organik cair. Jadi penggunaan pupuk organik cair dan juga asam amino ini juga insya Allah akan menjadi solusi terhadap ketergantungan pupuk kimia. Oke, sahabat caping semuanya, cukup sekian dulu video dari saya. Kalau ada saran yang ingin sahabat caping sampaikan, silahkan diketik di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses untuk semua petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.